Halo Sobat Komando yang impiannya bisa jalan-jalan di seluruh dunia. Semangat bos, mari kita wujudkan dan tetap semangat. Setelah admin bertapa di atas tempat tidur selama satu malam alias tidur, di dalam pikiran admin ingin membahas salah satu pesawat yang berjasa bagi tentara udara di Raja Malaysia untuk melatih para pilotnya agar nantinya bisa mengoperasikan jet tempur sesungguhnya maupun misi lainnya yang dianggap cocok dengan pesawat ini. Ia bernama PC-7MK2. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya bos. Terima kasih. PC-7MK2 adalah pesawat latih turboprop atau baling-baling dengan dua kursi dan bersayap rendah yang digunakan untuk pelatihan penerbangan dasar bagi para pilot baru, bos. Hadirnya pesawat ini memberikan solusi pelatihan yang andal dan hemat biaya untuk angkatan udara di seluruh dunia, bos. PC-7MK2 diproduksi oleh Pilatus Aircraft, sebuah perusahaan produsen pesawat terbang milik Swiss, bos. Lebih dari 160 pesawat latih PC-7MK2 telah terjual sejak diperkenalkan pada tahun 1994. Malaysia sendiri saat ini telah mengoperasikan 21 unit PC-7MK2 untuk melatih para pilotnya dan misi lain yang dianggap cocok, bos. PC-7MK2 ditenagai oleh mesin turboprop, yaitu Pratt & Whitney PT6A-25C dengan menggunakan baling-baling hardshell berbilah 4 dengan ban aluminium, bos. Mesin ini mempunyai daya maksimal hingga 700 SHP dan menawarkan biaya operasional yang lebih rendah, bos. Ya, biasanya kalau yang murah-murah dan bagus ya cepat laris, bos, alias cepat laku. Canda, bos. PC-7MK2 dapat terbang pada ketinggian 33.000 kaki atau setara 10 km. Wah, lumayan tinggi juga, bos. Bisa buat ngintai mantan kalian. PC-7MK2 memiliki kecepatan jelajah hingga 448 km per jam. Dan bila di gaspol, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 556 km per jam. Dan mampu menjangkau jarak sejauh 1500 km. Wah, mempesona sekali pesawat yang satu ini. Lumayan kencang dan bisa terbang lumayan jauh, bos. PC-7MK2 mampu lepas landas dan mendarat pada jarak 415 meter hingga 665 meter, bos. Bagaimana menurut Sobat Komando? Kecil-kecil tapi keriting PC-7MK2 yang satu ini. Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar. Dan saya Admin Artileri Komando mengucapkan salam komando.